Nah, baik, ini kebetulan kita bersama petaninya, Pak Budi. Ya, Pak Budi, saya mau nanya, apa sih sebetulnya bedanya kalau kita pakai pupuk kimia dengan pupuk eco farming? Bedanya di mana? Nah, bedanya itu kita di helai, kalau kimia itu agak pendek. Nah, ini yang kimia ya? Kimia. Ini agak kimia. Kalau hanya pakai eco farming, langsung. Sampai sini. Ah, lebih panjang. Lebih panjang. Lebih panjang. Oh, iya. Kan selisihnya segini, sekitar 3 jari. Oh, jadi kalau yang kimia tadi kita coba sampai sini, segini sini, ya. Iya. Ini kalau eco farming sampai panjang ini, segini. Ini. Oh, ini. Berarti lebih panjang, lebih banyak juga lebih ya belirannya. Oke. Dan ini ternyata rekan-rekan di situ lebih dulu tanamnya selisih berapa? Isi sekitar 15 hari. 15 hari, tapi ternyata nih yang belakangan. Nah, ini pakai pupuk eco farming lebih cepat panen nih. Warna kuningnya beda ya. Ini insya Allah seminggu lagi panen, yang ini masih lama nih. Oke, ternyata eco farming memang dahsyat, luar biasa. Sinergi, go berkah, no riba. Ini belum terpisik punya.